Usai menikah dengan anggota TNI, tak sedikit artis memutuskan untuk menepi dari dunia entertain. Salah satunya artis cantik pemain FTV yang kian jarang terlihat di layar televisi usai menikah dengan prajurit TNI. Sosok pemain FTV itu ialah Jian Batari Anwar yang dilansir dari artikel yang tayang di nakita.id pada tanggal 15 Juli tahun 2018, lamata syuting FTV, aktris kelahiran tanggal 15 Juli tahun 1990 ini ternyata sudah menjadi istri seorang anggota TNI. Pernikahan Jian terbilang jauh dari sorotan media. Hal ini lantaran pesta pernikahannya hanya dihadiri keluarga, sahabat dan rekan terdekatnya. Usai memiliki anak, Jian pun lebih fokus dengan kehidupan rumah tangganya. Di sisi lain, Jian juga tengah disibukkan dengan kegiatannya menjadi seorang ibu Persib. Ya, meski telah menikah dan memiliki anak, nyatanya kecantikan perempuan 29 tahun ini masih memukau dan awet muda. Pada Juli tahun 2020 lalu, ia mulai kembali aktif ke dunia entertain. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Jian mengunggah trailer film FTV yang dibintanginya yang berjudul, Apa Aku Istri Durhaka Karena Jadi Ibu Yang Baik?